Nah, di sini sedikit. Ambil selangkah hulu tangan. Nah, selangkah. Pas, nggak sedang apa sih? Coba jauh dulu kemari tangan kita. Lepaskan aja. Jauh kan lepas. Ayah tak tahu nih sejauh mana. Ini tarik balik. Nah, coba sum-sum. Paham? Tidak sampai. Nih, kaki ayah nggak naik. Nah, ini tidak sampai. Kita ngejar lagi. Nah, itu yang bahaya. Ini dekat. Tangan ayah. Nah, ini lagi bengkok nih. Kalau ayah tahan, nanti ejak lagi. Eh? Nah, jadi eja mundur gitu untuk mendekatkan ini tumit. Turunkan. Nah, kan sedap. Begitu ayah bergerak aja, karena dah tahu langkah ini. Nah, tetap ayah buang. Jangan bergerak dulu. Waktu ayah buang ini, tak tangan ayah buang, sikit aja, setengah. Lagi undur sikit lagi. Nah, ini jatuhkan. Tetap mukul. Tak sempat ini kerja. Yang ini tak sempat. Jatuhkan aja, tak mukul. Nih. Nah, dengan takutnya ayah mundur sontok itu, ini ayah buang. Nih. Tak perasan aja ayah mukul. Ini ayah buang. Sam. Dah kemari tangan ayah. Nah, untuk melepas ayah yang ke belakang. Tolak aja dia. Tolak tetap ibu pusing. Ayah kalau ditolak, bukan ini bergerak. Ada pukul dari situ, ayah bergerak ini. Ini tak hijak. Ya, ini tak hijak. Ya, ini dekat. Berpusik. Jangan yang ini digerak. Putar aja. Ngadap. Jadi tutup ni? Nah, jangan. Buka tumit. Tumit, tumit. Nah, tak hijak ni. Ini sampai dua-dua ni. Dua-dua sampai. Bukan satu aja. Sikit aja. Ah, sikit aja. Haa. Itulah rahasia. L terbalik ya. Nah. Jangan kamu bodoh tadi. Ini tak sampai di dua-dua. Itu sampai dua-dua. Ya, ya. Ini tak sampai. Ini kalau ini sampai. Nah. Nyakir sorong itu ini tak sampai. Ini. Dia masuk sana. Nah. Ini dah masuk. Nah. Dia ya, ambil gini. Nah. Ambil itu langsung. Kejar langsung. Supaya dia kemari. Nah, ini bawa makan besar yang tadi tadi. Lepaskan aja ini. Lagi dalam kudu-kudu. Lepaskan lagi kudu-kudu. Nah, lagi sikit aja. Dia waktu buang ni kan dia kemari. Nah, jam lepas sikit aja. Nah, itu kan nak masuk kan. Nak masuk, dah dapat mukul lagi. Baru segini tangan. Kalau luas, macam mana? Ayah nak mukul dengan apa? Macam jejak. Nah, itu. Jadi langkah ini sangat berharga. Jadi ayah tak pernah turunkan dengan orang. Dengan murid-murid bayang. Jarang ayah turunkan langkah-langkah ini. Karena berharga benar. Rahsia bagi ayah. Jadi maka orang risau, kenapa dekat ini kalau mukul? Nah, cuba jati dulu, biar ayah nunggu. Tiru ayah tadi. Dapat-dapat. Ayah nunggu. Aku ni jejak. Ini dah sampai. Ingat, di sana ayah buka, ayah lagi keluar. Ayah cuma bisa ini. Jangan bergerak, ayah tunggu. Ini kijang nih. Jangan bergerak, ayah tunggu. Nah, jangan bergerak dulu. Waktu di situ ayah nunggu lagi, jangan bergerak dulu. Biar ayah bergerak, boleh dia dapat mukul. Oh, itu. Nah, ayah buang ini tentu ayah bergerak. Baru dapat mukul, oh sedang. Ya? Jadi jangan bereaksi dulu. Jangan bereaksi dulu, ayah pula ya. Kalau bereaksi, ayah makan. Kalau bereaksi, ayah tahu. Nak ketap, bergerak. Bergerak bahaya. Bahaya. Ha, bahaya ini takkan sampai ni. Kenalah bergerak. Nak ketap, bergerak. Bergerak, ayah tak sampai. Ya, ini dekat. Dekat. Kena bergerak. Kena sumbang. Ha. Kalau tak bergerak tadi, sedap. Tunggu ayah kemari. Baru kita masuk. Ah, kan sedap. Cuba balikkan tadi ya. Nah, ayah balik. Balikkan dekat. Kalau larikan gini? Boleh. Boleh. Tapi nampak. Nampak ya? Reaksi nampak. Ayah tetap berjaga. Cuba aja lagi dalam saya. Larikan ke situ. Larikan aja. Okey. Ha. Lagi ada agak pantas.
tak dapat dia pukul lah ya. Cuma ayah pindah satu kaki. Nah, tak dapat dia pukul. Nah, ini baru yang disapu. Kalau saya nak sapu aja masuk sah, ayah nak sedia. Ya, ayah pula nendang aja. Nah, itu hati-hati. Jadi, yang dinamakan nyawa itu ayah gini lah. Kenapa kaki ayah gini? Persiapan. Supaya ingat kembali. Dari sini yang kena pukul, sap kembali. Kalau jatuh di sini, dah jauh. Nah, ngejar nak ambil sedap. Dah tahu dengan langkah, hangat tahu memang kaki. Adik, kalau ayah di sini pun bahaya, ayah kemari pun bahaya. Karena tahu langkah. Mau tak mau, ayah buang ini. Lah tahu langkah ni, ayah buang ini, ayah tinggik ni. Takkan sampai ni, ini dekat. Ayah ini dekat. Tutup. Baru. Waktu nutup, ayah tak kemari. Musa macam tadi ni pukul ni. Dengan tidak sadar. Kejar untuk buka biar lepas tangan ayah ni. Sanggul tangannya dengan kiri. Nah. Boleh, itu boleh, ini boleh. Tentu dia ngentak ni. Tentu dia ngentak musim. Tak usah itu. Tak perlu. Tak perlu itu. Tansok aja terik ke sana. Waktu dia ngentak terik aja ni ke sana. Ini. Terik ke sana. Ini kiri ni terik ke sana. Ambil gini aja. Kalau tak ayah gini, kan dia mukul di situ. Mukul di sini. Ini tangan ini hanya gerak itu. Kanan dia gini. Kanan di sini. Ini kan mukul. Ayah kan gentak ni. Nah, tadi dekat rasa sedap. Coba kuda-kuda. Ayah pasti. Kalau memang lagi nak ada lawan, kalau tak pelencan di sini, lagi dapat melawan, sebenarnya kalau ayah ada akal, sendiri aja tak apa. Yang ini tak usah buka. Ini aja sendiri. Tak sampai. Di mana ayah mukul ni? Tak sambut. Ini disambut yang bergerak ni. Elak tangan ayah. Itu mukul. Ya, ini tak mukul, ya ini mukul. Kalau pakai ini, mak bahaya. Itu dia perlu dia. Jadi ketetapan ini perlu. Dari ini tetap. Untuk mandang gerak gitu. Okey, berarti seperti itu kalau dah ngelak itu lah. Bisa ngelak itu tuh. Lepas kan, ini harus ubah. Ubah tu ke sana. Ke sini. Nah, jadi ini tak kena. Ini masuk langsung ni. Masuk sini langsung. Itu lagi ada nutup. Enggak betul-betul. Menjauhkan. Jadi nepes ini langsung masuk, kiri langsung masuk. Nepes langsung masuk. Itu harapan-harapan kita kalau kita bermain waktu kita melatih budak, melatih orang, kita ngajar, jalan-ngajar nanti. Jangan ingat betul-betul kuda-kuda. Tapi tahap pertama jangan dikeluarkan. Tahap pertama. Ini kunci-kunci habis dalam nak berkata, mau kunci-kunci ini keluar. Itu pun tengok murid. Kalau murid tu betul, kita keluarkan. Kalau murid tak betul, tak usah. Sebab nanti jadi kesombongan. Kalau kita dah tahu, kita tak takut. Angkuh jadinya. Nah, itu dia. Kenapa kita boleh berjalan gini? Jalan gini. Kenapa pula berjalan gini? itu macam orang bodoh saja. Padahal persiapan. Persediaan. Itu yang diperhatikan di dalam belajar. Kalau kita nurut ajar guru, misalnya tak buka ini semua kisah-kisah langkah. Bidang jalan ni, tak ada yang tahu. Berarti nurut semua. Semua murid ayah belum tahu ini. Cuma malah dia ajar langkah ni, ajar sikit-sikit. Tapi tak dinamakan untuk gerak dia ni tak ada. Maka dia orang tu heran.
Oh. Kalau tadi ya kita menghindar kan, buka sini kan, ini maju ya. Ya maju. Dan ini kalau ini kutub, sini. Ini maju. Iya kan? Itu siaga, siaga mana muka itulah mukul, mana muka itulah buang, mana muka jadi tengah ya. Mana muka itulah mukul lah. Boleh juga dia begini ya? Boleh. Tengok cara kelajuan orang. Kalau waktu musuh kita terik. Kalau waktu nunggu baru kita masuk. Masuk dengan satu tangan aja. Berarti masuk tak boleh langsung masuk. Orang tengok reaksi. Kita kalau tengok gerak dia, bila dia bergerak dah. Tengok cara ayah. Ejah kan dah tahu langkah. Sekarang Ejah buang dengan langkah, Ejah tak usah berkabar dengan ayah. Ini ayah bunyi tutupan dia. Tutupan pukul. Ayah mukul ni. Awas! Ini bukan ini. Ya ini mukul, ya ini. Penutup pukulan. Sup. Nak ke mana lagi? Tetap kena. Berarti ini solusinya tariklah. Nah, tarik. Tarik jadi sama-sama tak mukul. Jadi tak boleh nak nuju. Hanya sekarang boleh nuju. Kita naik kuda-kuda. Jadi gerak itu kita harus ingat. Gerak itu harus ingat. Langkah kijang itu harus ingat. Macam mana lincahnya tidak jalan. Ini ya harus menang. Nah, ini yang ngatur nih. Ngatur mencari teman orang berhenti. Boleh kita gini, letak gini-gini? Boleh. Boleh. Atau memang gini? Nah, boleh. Boleh. Mana saja kita naruh ini, ya ini naik boleh. Kita naik, ya ini boleh. Jadi, kita mencari reaksi orang. Mencari reaksi orang. Coba ya tadi ya. Sini juga. Ayah mukul kami. Inilah ayah jaga. Ayah lari di sini. Jangan masuk di situ, bahaya. Buka kiri ke sana. Buka ujung kakinya ke sana. Nah, itu lepas dia. Jadi kalau ayah kemari pun ini kan jaga. Ayah kemari. Ayah kemari lah. Ini kan jaga. Tapi ayah lah kena. Jadi untuk ayah makan besar, nunggu ayah mukul lagi ni. Cecah aja ini kat usul ayah, ayah tentu dekat. Nah, itu kan makan besar. Sambil ngeri itu. Tapi yang sana itu orang. Makan besar. Tapi karena ayah tahu cuma macam tadi. Karena ayah tahu, suatu ayah dekat ni dah pusing. Sampai ayah buka. Jadi kan tak kena. Langsung ya. Jadi kan tak kena. Buka, ngentak atau langsung buka. Baca. Bawa ayah kemari. Ya ini tetap tak buka. Nih, lepas nih. Jadi larikan gini. Kita tutup ini aja. Jangan. Buka aja. Buka aja sini. Nah, kan tak kena. Ini kan dekat. Dengan sebelah tangan aja. Ini dekat. Sebelah tangan aja. Lapu. Sikit aja. Jadi ingat aja yang itu. Jadi yang ingat kita bukan pada langkah kita ini. Langkah orang itu kita ingat. Sudah masuk kiri ini memang. Lah main kita lah. Maka itu rajin latih kiri ini. Supaya dia pergi agak laju. Mual lah saya. Mual memang mual. Karena itu tak biasa. Soalnya dia dari urat ini. Urat ini. Sejengkal. Memang dari sini ya. Tapi kalau kita main ini ya. Rasa itu loya. Jadi perbedaan antara kita tegak dengan kita merendah. Nah, perbedaannya itu kita merendah dua alam. Merendah dua alam. Yang disebut dua alam itu antara alam maut. Nah, jadi yang disebut dunia akhirat itu sebutin. Ejah pukul ayah. Ayah munah macam ni. Kalau ejah tak munah, ayah mukul. Tapi kalau ejah munah, ayah kena.
Nah, iya. Kalau jatahmu tak selesai, jatuhlah. Aku munda. Beliau kau makan rendah kita aku munda. Kalau kita dapat, dapat itu dapat hasilnya. Nah, ingat kiri kesannya. Jadi tengok langkah ayah, tengok reaksi ayah. Kalau reaksi ayah makan macam mana, Eja masuk macam mana? Ini yang dalam. Nah, ini yang dalam. Cuba Eja pukul ayah. Ayah masuk kemari. Karena Eja belum siap, ayah tak dapat mukul. Nih, ayah nak lepas. Tapi tak dapat mukul. Lepas kan? Ayah Eja kejar kemari pun tak ada benda. Lepas ni. Ha. Lepas. Ha, kena pakai langkah. Jalan pakai langkah, ayah tak apa mukul. Kalau tak pakai langkah, sedap nak main dalam ni. Saya tak pakai langkah. Ha. Tak pakai langkah, ayah tunggu je. Macam mana? Ayah tunggu di sini. Aku tak hati ke hal itu situ. Ha, itulah gunanya langkah aja. Ada. Ha, kan tak kejut orang kalau orang tak pakai langkah begitu sekali lagi. Nampak tak ayah berbuta? Kan tidak nampak. Itu mengindah aja. Walaupun cepat. Ha, biar walaupun dia cepat. Tetap kita dapat mukul. Karena kita dua ni boleh. Boleh dua ni. Nah, Walaupun meloncat. Ha, walaupun dia terjut-jut pun. Ini alas tengah beli gigi ni. Alas tengah beli gigi ni, Eja tumbuk aja. Tumbuk ayah. Sikit aja. Di mana ayah nak makan? Ya ini aja ayah pindah. Tengok ujung kaki ayah. Ayah nak makan aja. Bawa ayah ambil ke kemari. Ha. Kalau orang tak tahu langkahnya, bahaya ni. Musa ni. Di saat dia musa tu. Bukan yang ini, bukan ini mukul. Ini. Waktu dia bergerak tu. Nah, itu yang bahaya. Kalau dia lambat mutah. Kan dia jarak lekas mutah. Kalau dia lekas mutah, dia kan nyambut di sini. Buang. Apa tak laju. Dia akan tanggung keheran. Bila masuk-masuk kembali. Nah, putar lekas tu anu kiri tu. Haa, kan? Mudah, tinggal buang aja. Kalau kita tak buang, kan teruk kita bantai orang. Nah, itu ya. Hati-hati. Jadi kalau Eja dah belajar langkah ini, dah menghabiskan langkah ini. Kalau Eja dah berkata, nanti dia datang sendiri. Kutuk-kutuk tambah dia. Dia pandai datang sendiri. Dia akan nyerap sendiri. Kan tak perasan Eja tadi. Ayah mukul dengan ini. Asal lambat. Berarti tadi ada dua cara ya. Kalau cepat di sini, satu lagi kita harus inilah ya. Ah, awang-awang ngadap. Baru kita dapat ngambil. Lepas. Nah, ini kan lepas. Tinggal nolak aja. Lepas ini dia kemari kan dia naik, dia turun kemari. Karena laju kan jatuh kemari. Dia jadi di sana tadi. Semuanya. Nah. Kan sedap, kita nolak aja. Untuk sehabiskan lah ya. Untuk sehabis dulu. Karena ini ayah berputar. Ayah takut kena, ayah tuntut ngadap. Teriak yang ini kemari. Nah, kan nak mukul lagi. Itu nak mengasak. Ngasak pukulan. Jangan langsung bahaya. Tapi tekongnya boleh depan, boleh belakang. Nah, tinggal narik balik dia, nak mukul. Masuk ke dalam ini. Masuk aja. Tak apa-apa ya. Lebih dekat lebih sedap. Orang ni takkan mukul kerana kemudian dia akan mati. Jadi kalau ayah kemari kan baik, lebih bahaya besar. Kemana ayah? Sini aja. Makanya ayah kemari. Ayah mundur. Nutup ini mundur. Kerana takut bahaya. Ini tutup je mundur.
Jadi saya tidak ijar. Kalau dia ngejar kita, baru kita main beraca. Apa sudah tak berbukul? Kalau semua paham. Oke. Okay. Ini panjang sangat. Bah, nanti dia... Ya.